Hari ini adalah siri yang ke-83. Kita masih lagi dalam bab muraqabah. Ini bab yang keberapa? Bab yang keberapa ni? Masih keawangan lagi. Subhanallah. Saya tanya lagi sekali. Hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-83. Kita masih lagi dalam bab yang kelima yang bertajuk muraqabah. Siapa yang boleh jawab apa itu muraqabah? Semalam kita sebut banyak kali. Apa itu muraqabah? Seorang je. Boleh tak jawab apa itu muraqabah? Okey, seorang angkat tangan. Subhanallah, apa itu muraqabah? Ada yang tanya, "Ustazah kat mana ni?" InsyaAllah pada setiap pagi kita akan mengadakan kuliah Riyadhus Salihin bertempat di Dewan Sayyidatina Asma. Tempatnya adalah di Senawang Negeri 9, Senawang Seremban Negeri 9. Dan kita buka kepada orang awam dan siapa saja boleh datang daripada Negeri 9 ataupun mungkin ada negeri lain nak datang pun dijemput daripada Selangor ke Melaka ke boleh. Jadi kita mula jam 7, kita insyaAllah akan berakhir jam 8. Kita akan buat secara konsisten, insyaAllah istiqamah. Jika ada hari yang saya tidak dapat, contohnya saya berada di Mekah ataupun outstation dan sebagainya, maka insyaAllah akan digantikan oleh para ustaz dan ustazah yang berada di sini. Di kalangan kami. Subhanallah. Sila duduk. MasyaAllah. Semalam lagi saya duduk tengok dan saya duduk sebut. Sebenarnya dah lama dah ni lampu belakang tu. Jadi malap ya. Kena settle juga macam mana pun hari ni. Jadi malap di belakang. Okey, sahabat-sahabat di mati Allah sekalian. InsyaAllah. Seorang jawab. Apa itu muraqabah? Betul. Ustaz Adib menjawab diawasi. Muraqabah membawa maksud pengawasan. Maksudnya satu ilmu yang kita nak belajar merasai bahawasanya Allah mengawasi kita. Allah bersama dengan kita. Antara seorang manusia adanya Allah. Antara dua orang manusia yang ketiga adanya Allah. Antara tiga orang manusia yang keempat adanya Allah. Dan sekarang mungkin di kalangan kita ni lebih kurang dalam 50-60 orang, yang ke-61 adalah Allah. Dan ini disebutkan dalam hadis yang kita bacakan semalam, yang mana kita sama-sama baca satu, bukan hadis, subhanallah, ia adalah satu firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Allahu Akbar. Kadang-kadang sahabat-sahabat muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tadabbur dan baca kitab macam ni, ayatnya adalah seolah-olah kita tidak pernah jumpa dan baca ayat Al-Quran. Kita memang selalu baca ayat Al-Quran. Tetapi perasan atau tidak, bila kita baca macam ni dalam majlis ilmu seperti ini, seolah-olahnya, macam tak pernah jumpa ayat ni. Itu yang Ustaz Luqman Makhtar tu, dia keluarkan buku, buku hijau yang kita jual tu, ayat Quran yang belum pernah dibaca. Kalau kita fikir balik, kita dah khatam dah 30 juzuk, semua ayat Quran dah kita pernah baca. Tetapi maksud dia bila saya tanya adalah ayat-ayat yang dia pilih, ayat-ayat yang sangat menusuk hati, yang mana bila kita baca terjemahan dan syarah, barulah kita rasa macam tak pernah jumpa ayat ni. Sama ketika saya mendapat ayat surah Ghafi ayat 44. Saat-saat saya sangat diuji ketika itu, pelbagai perasaan datang, pelbagai ujian datang. Semalam pun kita cerita orang yang ada masalah anxiety, masalah depression disorder. Dan ketika saya dapat ayat tu, saya juga menyebutkan perkara yang sama, seolah-olah saya tak pernah jumpa ayat ni. Allahu Akbar. Jadi kita baca lagi sekali untuk hari ini sebelum nak bacakan hadis yang panjang ni. Tolong perlahankan ikon. Cuba baca tengok muka surat 80. Kan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7 yang bermaksud jumpa tak ni bahagian atas tu dik, Ustazah nampak kamu tak jumpa bahagian atas muka surat 80 bahagian atas sebelah kiri muka surat 80
80 mana dik? Muka surat 80. Okey, bahagian atas. Okey. Tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada perbicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang daripada itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Allahu Akbar. Boleh ya kita jemput adinda, anak anda masuk. Kita boleh saja duduk dekat ruang tengah. Boleh duduk ya. Okey, kalau ada tetamu luar kita utamakan ya. Subhanallah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat di mata Allah sekalian, ingatlah, saat kita keseorangan tidak ada sesiapa yang bersama dan memahami kita, adanya Allah bersama. Ingatlah saat kita bermaksiat sedang mengata, mengumpat ataupun mengeji manusia lain dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan berduaan, dalam keadaan bertigaan, dalam grup WhatsApp dan sebagainya, ingatlah adanya Allah pihak yang ketiga, pihak yang keempat dan seterusnya. Maka bila kita ada perasaan seperti itu, maka ia bermaksud kita ada keimanan bahawasanya kita rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pekerja, ada orang yang bila ada bos dia akan buat kerja sungguh-sungguh. Bila ada CCTV yang memerhatikan kerja dia, dia akan buat kerja sungguh-sungguh. Tetapi ada manusia yang ada keimanan merasakan bahawa CCTV Allah sentiasa terpasang untuknya. CCTV Allah jauh lebih tepat daripada pandangan manusia. Kalau bos duduk depan kita, takkan kita nak main game kan? Takkan kita nak main phone kan? Takkan nak buka Shopee kan? Kalau bos ada depan duduk tengok kerja kita, kita akan sangat menjaga. Tetapi bos tak boleh baca isi hati kita. Bos tak boleh tembus pandangannya jauh ke dalam lubuk hati kita. Tetapi Allah bila melihat kita melakukan sesuatu, bila kita berbicara dengan manusia, bila kita melunaskan tanggungjawab, Allah melihat tembus ke dalam hati kita. Allahu Akbar, Subhanallah. Okey, insyaAllah muslimin muslimat, sekarang kita akan membacakan hadis yang panjang. Dan hadis ini merupakan satu pangkal ataupun pokok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah pokok kepada ilmu. Dia adalah satu akar yang bercambahnya ilmu akidah, ilmu ibadah dan ilmu tasawuf. Masya Allah. Hadis ini diberi nama hadis Jibril alaihi salam. Nanti kita tengok kenapa hadis ini dinamakan hadis Jibril. Subhanallah, sahabat-sahabat yang berada di online, saya sedang berada di Dewan Saidatina Asma. InsyaAllah ada yang tanya bagaimana nak mengikuti. Anda boleh ikut yang jauh secara online. Kita buka kitab Riyadhus Salihin. Dan ya, alhamdulillah kita bersama dengan sahabat-sahabat yang di Dewan. MasyaAllah daripada orang awam dan juga di kalangan staff. Okey, hadis ini panjang dan ramai. Ramai pendakwah ataupun penceramah yang terus baca terjemahan. Dan saya pasti di antara kita ada yang tidak pernah membacakan matan hadis. Yang biasanya kita adalah dengar Tok Guru, Ustaz, Ustazah baca hadis, kemudian kita dengar terjemahan. Al-Quran pula di kalangan kita ramai yang baca Al-Quran tapi tak baca terjemahan. Hadis pula kita cenderung membaca terjemahan terus tanpa membaca matan. Surat cinta Allah, Al-Quran. Surat cinta Nabi, hadis Nabi. Bila kita baca Al-Quran, kita tahu itu kalamullah. Bila kita baca hadis Nabi, kita tahu itu adalah kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang cinta, rindu, yang menyatakan bahawasanya kita ni dalam hati kita ni ada rasa cinta kepada Nabi, maka sudah tentu kita akan membaca kalam Nabi. Kalau kita baca terus terjemahan, ya, itu adalah pengertian kepada kalam Nabi. Lalu bila kita baca matan, insya-Allah membawa maksud kita membaca apa yang pernah dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, subhanallah. Ramai
Bila saya kuliah, biasa saya akan minta jemaah akan sama-sama baca hadis Nabi pendek ataupun panjang. Dan akhirnya ada makcik-makcik kata, "Ustazah, umur dah 60-70 ni kali pertama membaca matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allahu akbar. Okey, insya-Allah ketika kita membacakan, jaga adab betul-betul. Antara cara ataupun kaedah menunjukkan kita menghormati Nabi, ketika kita bacakan hadis ataupun mendengar hadis Nabi sedang dibacakan, kita menjaga adab, adab zahir dan juga adab hati. Subhanallah. Zahir ramai orang dilihat khusyuk, tapi hatinya menerawang. Jadi biarlah zahir kita khusyuk, hati juga khusyuk. Subhanallah. Okey. Kuatkan suara ya. Semuanya baca dengan kuat. Masya-Allah. Okey, sahabat-sahabat yang di live pun lebih kurang dalam hampir 4K. Saya minta sahabat-sahabat walaupun sedang drive ke, sedang apa sajalah bersiap ke, duduk di mana saja, anda boleh saja ikut. Sebab saya bukan baca laju, boleh saja ikut perkataan demi perkataan. InsyaAllah. Siapa yang dah ada kitab dan yang belum ada kitab, yang belajar secara online, maka boleh saja pergi ke link Shopee ataupun WhatsApp yang kita kongsikan, link WhatsApp. Kami ada jual kitab ini. Subhanallah, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi yang bernama Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Saya dah banyak kali dah ulang kelebihan tentang kitab ini. Jadi boleh tengok kuliah-kuliah yang sebelum ini. Sekarang kita sedang membuka muka surat 81. Kita akan baca satu hadis Nabi yang dinamakan hadis Jibril. Okay, are you ready? Lembutnya, subhanallah. Bersedia ke? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dik, kenapa ya? Maaf. Tak apa, share saja. Minta maaf ya, ada masalah dengan IG, tiba-tiba putus, share je dik. Okey. Masalah lain ke apa? Wi-Fi tak pasang? Just backup? Ya, yeah. Yang ni Wi-Fi on tak? Wajib on dua-dua ya, sebab ia jadi backup. Tadi tak on Wi-Fi. Kadang-kadang line pun ada ketikanya ni kan. Masya Allah, minta maaf ya sahabat di IG. Okey, tak apa, dia orang masuk selalu-selalu. Okey. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kuatkan suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidun bayadhi siyab shadidu sawadi syari la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْؤُولُ أَنْهَى بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim. Apa maksud dia? Sadaqah maha benarlah. Sadaqallah maha benarlah Allah yang maha mulia. Ataupun maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Bila kita baca hadis Nabi, kita boleh tutup dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Subhanallah, bagus. Saya nampak yang pindah-pindah ke depan, mai ustazah nak bacakan. Subhanallah, ia merupakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sebelum baca terjemahan hadis ini, sebab di awal tadi saya kata nak bacakan satu hadis Nabi yang membezakan kedudukan seseorang di majlis ilmu, depan, belakang ataupun yang langsung tidak hadir. Allahu Akbar. Dan ini adalah merupakan satu hadis muttafaqun alaih, membawa maksud hadis Nabi yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya terus baca terjemahannya. Daripada Abu Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang sedang bersamanya, tiba-tiba datanglah tiga orang. Maka dua orang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang satu lagi pergi. Maksudnya suasana ni bukan ketika solat. Rasulullah duduk dan mereka pun melihat Rasulullah sedang duduk. Boleh jadi Rasul ingin menyampaikan ilmu. Subhanallah. Lalu kedua orang tua itu berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan tersebut. Maksud Nabi sedang berkumpul, mengadakan kuliah, mengadakan tazkirah, suasana yang kita boleh lihat seumpama hari ini di masjid-masjid dan sebagainya. Allahu Akbar. Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan tersebut, maka ia duduk di sana. Sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka. Adapun orang yang ketiga pergi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau bersabda, baginda bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang yang tadi itu? Yang pertama, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Yang kedua, ia malu, maka Allah juga malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, ia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya." Allahu Akbar, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tiga jenis manusia apabila melihat majlis ilmu. Yang pertama, bila dia lambat sekalipun. Ini gambaran Rasul telah mulakan majlis ilmu. Walaupun dia lambat, kemudian dia nampak ada tempat duduk di dalam majlis tersebut. Sama ada di tengah ataupun di depan dan sebagainya. Dengan penuh hormat, tanpa mengganggu ahli majlis ilmu, dia terus mengambil tempat. Dan apa kelebihan orang yang seperti ini? Dia mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Orang seperti ini dapat perlindungan daripada Allah. Kalau orang yang sampai awal-awal, lebih lagi lah. Subhanallah. Kemudian golongan yang kedua, dia datang sama dengan yang tiga orang ni datang serentak. Betul kan? Yang kedua pula, dia duduk belakang. Maksudnya, kalau boleh, tak nak orang tahu dia datang lambat. Mungkin kalau dalam dewan ni, dia terus duduk tepi tu. Bila dah selesai, "Saya datang Ustazah, tapi malu sebab nampak orang dah ramai." Kan ramai juga macam tu? Terus je bersembunyi. Kalau boleh, dia tak nak orang nampak dia datang dan tak nak juga nampak dia pergi. Ha, dia duduk tempat yang tersembunyi. Nabi kata, dia malu terhadap Allah dan Allah juga malu terhadapnya. Ha, orang yang malu-malu menuntut ilmu bukanlah satu sifat malu yang terpuji. Kemudian golongan yang ketiga. Yang ketiga kan terus balik. "Oh, pokoknya dah mula. Ish, malu lah. Tak apalah lain kali lah. Aku kalau dah lambat ni memang tak ada lah." Ha, macam tu kan. Subhanallah. Tetapi Nabi menyebutkan, Masya Allah, mana telefon ni ya? Bukan telefon personal ni. Ya? Tiba-tiba ada call masuk kan. Lalu Nabi SAW menyebutkan, sedangkan yang ketiga ia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang berpaling bila melihat ada majlis ilmu, Allah juga berpaling daripadanya. Jadi sebab itu Nabi berpesan kepada kita, "Iza marartum bi riyadil jannah," kalau kamu nampak taman syurga iaitu majlis ilmu, "farta'u," maka singgah. Wajib singgah, mengambil bekal untuk meneruskan perjalanan menuju Allah, mengambil bekal untuk meneruskan perjalanan bakal bertemu dengan kematian, berpindah alam. Kalau kita tak singgah di majlis-majlis ilmu, dan Nabi sebut farta'u bukan suruh berdiam, bukan suruh menetap, tapi Nabi minta kita singgah. Macam nak pergi Terengganu ke, nak pergi Penang ke, nak pergi Kelantan ke, nak pergi mana-mana. Mustahil kalau orang tu kata dia tak singgah mana-mana. Mustahil. Sebab wajib singgah sama ada isi minyak, ataupun pergi tandas, ataupun solat, ataupun makan. Kecuali memang dia bawa laju sungguh-sungguh, macam Ustaz Azmi kita kadang dia bawa kan. Sampai kat Terengganu tu, 3 jam, 4 jam boleh sampai.
tak melibatkan waktu solat dan sebagainya, selamatlah ya, selamat. Ha, akan marah pula Ustaz Azmi. Mana Ustaz Azmi? Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tetapi pentingnya singgah itu supaya ada bekal untuk meneruskan perjalanan. Kalau kita kereta-kereta murah, kereta-kereta biasa ni tak isi minyak tengah jalan, teruk juga tawakal, tawakal. Itu bukan tawakal. Matilah tengah jalan sebab minyak habis. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitulah kita, siapa yang tak singgah majlis ilmu, Nabi suruh singgah. Siapa yang tak singgah di majlis ilmu dalam perjalanan mengembara dia di dunia, maka dia tidak akan sampai ke destinasi yang sebenar, iaitu syurga. Dia tak akan sampai. Sebab di majlis ilmu inilah kita akan mengutip yang mana Nabi Allah Subhanahu taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Subhanallah. Dan di mana kita nak dapat ilmu, pengetahuan, perasaan, rasa takwa melainkan berada di majlis-majlis ilmu yang menambahkan cinta kepada akhirat, mengurang cinta kepada dunia, menambah rasa aib diri, mengurangkan melihat aib orang lain. Itu ciri-ciri majlis ilmu yang membuatkan kita rasa lebih baik selepas kita keluar. Allahu Akbar. Okey sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sekarang kita akan bacakan terjemahan. Kadang-kadang saya tengok depan audio, kadang-kadang saya tengok live ya. Baiklah, terjemahan hadis Jibril. Hadis ini dinamakan hadis Jibril. Okey, kita tengok daripada awal. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kita sedang duduk. Ha, Sayyidina Umar ni yang bercerita ni. Suatu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di hadapan kita seorang lelaki dengan pakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki yang kulitnya putih bersih dan rambutnya hitam, sangat hitam, hitam legam. Tidak nampak padanya bekas perjalanan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalnya sehingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut baginda dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya seraya berkata, subhanallah. Boleh bayangkan tak situasi ini? Malaikat Jibril datang dalam rupa seorang lelaki. Kulitnya putih bersih dan rambutnya hitam pekat. Dan Sayyidina Umar kata, tidak ada pada dirinya bekas perjalanan yang jauh, namun kami semua tidak mengenalinya. Kalau tidak dikenali, biasanya orang musafir. Dan biasanya kalau orang musafir, pakaiannya mesti ada bekas musafir. Kalau zaman sekarang mungkin tak ada debu, zaman tersebut adalah debu-debu padang pasir, betul kan? Kalau zaman sekarang, kalau tanda orang musafir jauh, baju kedut-kedut, betul tak? Baju kedut, nampaklah musafir jauh, muka penat dan sebagainya. Allahu Akbar. Tak ada kesan bekas perjalanan jauh dan tidak juga kami mengenalinya. Allahu Akbar. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi. Maksudnya kita boleh bayangkan ketika ini sama ada duduk bersila ataupun duduk dalam keadaan macam tahiyat tu. Kan, duduk tahiyat ataupun duduk bersila, nak kata rapatnya kita duduk. Ha, siapa yang dah kahwin kat sini? Angkat tangan. Siapa yang dah kahwin? Angkat tangan. Oh, ada orang lelaki tak nak ngaku. Angkat tinggi-tinggi. Okey, yang muslimat? Yang dah nikah angkat tangan muslimat. Tinggi-tinggi. Masya-Allah. Ha, boleh-boleh kita tunjuk. Yang belum kahwin angkat tangan. Hari dua seorang je. Angkatlah tinggi-tinggi. Masya Allah. Okey. Siapa yang nak kahwin angkat tangan? Nak kahwin angkat tangan. Oh, bukan nak kahwin lagi. Itu soalan tak boleh. Siapa yang nak kahwin angkat tangan? Ya Allah, malulah pula. Tak jadilah nak doa sebab sikit je yang nak kahwin. Ha, nak kan? Subhanallah. Allahu Akbar. Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah, ya Razak. Allah yang maha memberi rizki. Allah ya Jami, Allah yang maha menemukan. Allah yang maha menemukan jodoh. Allah yang maha mengaturkan pertemuan di antara dua hati. Ya Allah, temukanlah
buat sahabat-sahabat kami di sini dan di alam maya, ya Allah. Pada hari Jumat yang barakah ini, ya Allah. Dengan pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah. Yang memimpin, yang dipimpin ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kunyakanlah di dalam rahim wanita-wanita yang berada di sini dan di alam maya. Zuriat keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami kesabaran dalam menanti saat jodoh dan zuriat. Berilah kami keyakinan bahawasanya jodoh dan zuriat itu datang pada waktu yang tepat. Ya Allah, berilah kami kelapangan jiwa dan redha. Seandainya Engkau mentakdirkan jodoh dan zuriat itu di syurga-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat mati Allah sekalian. Pernah tak suami isteri duduk depan-depan bertemu lutut? Pernah buat, ya? Duduk bertemu lutut. Siapa tak pernah buat, kena buat. Ha. Dan duduk ni bukan dalam suasana nak menyemanja, tengok TV ke, bukan gitu. Tapi suasana muhasabah. Suasana sedang saling bercakap dari hati ke hati. Subhanallah. Dan ini ditunjukkan contoh oleh Malaikat Jibril bila datang bertemu dengan Rasulullah, ingin berbual dengan Rasulullah. Subhanallah. Dan kita akan jumpa satu perbualan yang menarik di antara Rasulullah dengan Malaikat Jibril. Nak kata dekatnya kedudukan, lutut bertemu lutut. Dan pernah tak ibu bapa di sini dan ibu bapa di alam maya, lebih kurang dalam 4,000 lebih ni, duduk bertemu lutut dengan anak. Siapa tak pernah buat, kena buat. Ini adalah satu contoh komunikasi yang sangat hebat. Komunikasi yang sangat hebat. Balik rumah, cuba buat. Seorang-seorang. Duduk, lutut bertemu lutut. Lepas tu tangan masing-masing. Malaikat Jibril letak tangan kat mana? Atas peha siapa? Bukan peha Rasulullah, atas pehanya. Ha, peha sendiri. Ha. Maksudnya cukup kalau lutut bertemu lutut, lepas tu tangan tu letak atas peha sendiri. Itu lebih selesa lah. Kalau letak atas peha anak, anak rasa berdebar-debar, rasa takut. Rasa macam nunggu, serah diri nak kena cubit je ni. Subhanallah, bagi anak tu selesa. Suami isteri pun sama. Subhanallah, pasu mata tengok. Mata, Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin kalau kita buat macam tu, belum cakap apa-apa dah nangis dah. Dah nangis dah. Subhanallah. Ini merupakan satu sunnah, satu bentuk komunikasi yang sangat, yang level sangat tinggi. Insya Allah, suasana seperti ini kita perlu buat. Seminggu sekali pun jadilah. Kan? Jumpa sama dengan pasangan ataupun dengan anak ataupun orang yang terdekat. Masya Allah. Okey, kita baca ya lagi terjemahan. Subhanallah, beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pehanya sendiri seraya berkata, wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam. Malaikat Jibril bagi tahu dan bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, Islam itu ialah hendaknya engkau bersaksi bahawa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau melaksanakan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya ke situ. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi sedang sebut tentang apa? Rukun? Rukun Islam. Bila ditanya, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam, lalu Nabi menyebutkan tentang rukun Islam. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat, adakah anda semua Muslim? Betul, Muslim. Bukti Muslim? Inilah jawapannya. Bukti kita Muslim, tertegaknya Islam kita dan dipanggil Muslim apabila kita melakukan 5 perkara ini. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar. Barulah kita boleh dipanggil Muslim. Saya akan sentuh nanti bab haji tu.
Sebab bukan semudahnya kita kata kita tidak mampu menunaikan haji. Sedangkan belanja tak cukup itu bukan kerana tak cukup untuk belanja haji, kerana kita telah melakukan banyak pembaziran dalam hidup kita. Kita banyak habiskan duit kita dengan membeli barang emas, dengan membeli handbag tak berhenti-henti, kasut bersilih ganti, yang lelaki pula kadang-kadang habis duit merata giti, kan rokok sana sini. Lalu kita sebut, adakah kita mampu menjawab di hadapan Allah besok bahawasanya kita tak pergi menunaikan haji kerana tidak mampu, kerana semuanya bakal dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tergolong di kalangan yang betul-betul tidak mampu ataupun betul-betul yang tidak betul-betul mahu. Kita dapati ramai yang menunaikan haji daripada negara-negara miskin, kan? Bukan nak sebut negara miskin, kan marah pula. Maksud rakyat yang ramai miskin, contohnya India. Tetapi mereka muda-muda dah menunaikan haji kerana awal prinsip ataupun awal yang mereka lakukan setelah bekerja, kumpul duit untuk tunai haji, selesai dulu, barulah fikir nak beli rumah, nak beli kereta dan sebagainya. Saya sedang bercakap pada diri saya sendiri sebenarnya. Tapi bagi siapa yang dah cukup dah belanja, dia dah simpan dah maksimum RM10,000 ke berapa maksimum yang akan dipanggil dah senarai pendek, namun masih tidak dipanggil lagi, maka jika dia mati, insyaAllah terlepas daripada hisab berkenaan dengan kewajipan menunaikan haji. Bahkan dikatakan oleh alim ulama, siapa yang mampu, maksudnya orang kaya, yang ada kemampuan untuk menunaikan haji dengan pakej yang swasta tu, yang ada RM40,000, ada RM100,000, ada RM200,000, sekian-sekian. Jika dia mampu tetapi dia masih tetap menunggu untuk giliran yang dipanggil muassasah tu, kan, maka ia di kalangan termasuk yang melalaikan menunaikan tanggungjawab haji, sedangkan dia mampu. Dan jika dia pergi dengan pakej, dia boleh pergi dengan lebih cepat. Sebab itu seorang Muslim tertegak di atas rukun ini, sebagaimana kita solat tertegak di atas 13 rukun, maka sahlah solat kita. Jadi sekarang kita Muslim tak lagi, insyaAllah, jika benar-benar rukun yang kelima itu kita tergolong di kalangan orang yang belum mampu menempuh perjalanan menunaikan haji. Subhanallah. Kita tengok lagi Muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Sambungan. Lelaki tersebut berkata, engkau benar. Ha, siapa cerita ni? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lelaki tu bertanya, dan lelaki tu juga bila Rasulullah jelaskan apa itu akhbirni anil Islam, beritahu tentang Islam, lelaki itu tersebut berkata, engkau benar. Kami semua hairan kepadanya kerana ia bertanya dan ia juga membenarkan. Lalu ia berkata lagi, iaitu dia kata apa? Malaikat Jibril berkata lagi, kemudian beritahukan aku tentang iman. Akhbirni anil iman. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman iaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Yang baik ataupun yang buruk. Subhanallah. Allahu Akbar. Sekarang ni Nabi SAW sedang sebut tentang apa? Rukun iman. Subhanallah. Yang pertama tadi rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman. Sekarang tadi kita tanya, siapa yang Muslim? Kita kata ya. Apa bukti Muslim? Kita berdiri di atas lima rukun Islam tadi. Sekarang saya tanya soalan pula. Manil mukmin? Siapa di kalangan kalian, siapa di kalangan kita yang adalah seorang mukmin, orang yang beriman? Okey, kita tanya dulu. Siapa orang Muslim? Angkat tangan. Siapa Muslim? Angkat tangan. Masya Allah. Okey, siapa mukmin, orang yang beriman di sini? Angkat tangan. Ha, yang tu rasa serba salah, kan? Hai, betul ke tidak ni kita orang beriman ni? Masya Allah. Ha, siapa mutaqin, orang yang bertakwa di sini? Angkat tangan. Ha, raja seorang jawab. Masya Allah. Nanti kita boleh ambil syafaat, ya? Masya Allah. Sebab, siapa pula muqarrabin? Muqarrabin ni orang yang dekat dengan Allah. Siapa wali Allah di sini? Wallahu alam, subhanallah. Ha, masya Allah. Siapa wali Allah? Dek, cari definisi wali Allah. Saya pernah sebut dah dalam kuliah yang sebelum ini. Siapa wali Allah? Bahkan bila kita baca definisi wali Allah, tidak mustahil pun wali Allah ada di kalangan kita. Masya Allah, tak mustahil pun.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, nampak tu kan? Ha, nanti kita tengok siapakah wali Allah. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, bila kita sebut kita mukmin, orang yang beriman, orang yang beriman ini perlu tertegak di atas rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada yang baik ataupun yang buruk. Antara enam rukun iman tu, mana paling susah kita nak beriman? Ha? Yang terakhir sekali, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah. Tetapi kalau kita belajar betul-betul, baca syarah betul-betul, sebenarnya untuk beriman kepada Allah, malaikat, kepada para nabi, kitab, hari akhirat, semuanya mengandungi cabaran dan semuanya susah sebenarnya. Allahu akbar, subhanallah. Kalau kita kupas satu je sifat Allah untuk memahami beriman kepada Allah melalui Asmaullahul Husna pun kadang-kadang kita tak lepas. Contohnya, Allah yang hasib, yang maha menghitung kan? Kita kan lebih cenderung apabila dihitung, disebut oleh manusia. Sebab hitungan Allah tak nampak lagi. Masya Allah. Hitungan Allah tak nampak. Kita kan menghitung duit memang seronok kan? Kalaulah hari ni kita buat pengumuman dekat FB kan? Setiap orang yang hadir kuliah Riyadhus Salihin jam 7 hingga jam 8 tanpa mengantuk. Oh, tambah tu ayat. Saya faham ya, pagi-pagi ni ada yang ngantuk. Kita beri dapat RM500 seorang. Agak-agak apa yang berlaku? Ha? Setakat penuh je. Apa berlaku? RM500 kita buat pengumuman dekat FB. RM500 kalau datang kuliah di sini. Ha? Bergaduh, parking penuh, berebut-rebut. Kuliah ke-7 kan? Pukul 3 pagi dah ada yang beratur. Bawa 10 orang ahli keluarga dengan anak-anak cucu semua angkut. Sebab 5 kali 10 dapat? Dapat 5,000. Dapat 5,000 pergi Langkawi kan? Betul tak ni? Sebab hitungan manusia memang jelas. 500 kali 10, ish, ajak adik-beradik, ish, biar kita conquer. Manusia, sebab itu Nabi SAW bersabda, seandainya manusia tahu nilai solat berjemaah subuh dengan isyak, hadis Nabi itu sebut subuh dan isyak, dan umum juga sembahyang solat berjemaah, manusia akan pergi ke rumah Allah walaupun merangkak. Berjemaah di masjid, walaupun merangkak, sakit, penat, tak nak jalan, merangkak pun sanggup merangkak. Bahkan Nabi sambung lagi hadis itu, manusia akan mula mencabut undi. Maksudnya berebut orang nak pergi ke masjid sampai tak muat, sampai kena cabut undi siapa nama yang naik. Maksudnya bergaduh-gaduh. Kalau Nabi kata seandainya manusia tahu hakikat. Sebab itu bila kita sebut beriman kepada Allah, betul ke kita beriman bahawasanya Allah yang maha menghitung, Allah yang syahid maha menyaksikan, Allah yang basir yang maha melihat, dan Allah yang maha membalas segala apa yang kita lakukan. Walaupun sebesar biji zarah. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita muhasabah betul-betul, keyakinan kita terhadap Allah masih lagi di peringkat yang sangat rendah. Orang kata iman senipis bawang. Kalau betul kita yakin Allah yang syahid, yang maha menyaksikan, Allah yang maha menghitung, tidak ada waktu pun mampu untuk kita bercakap buruk pasal orang lain. Kita sangat berhati-hati dalam menuturkan perkataan. Allahu Akbar, subhanallah. Saya tahu masa kita dah habis dah 8.10. Ha, masing-masing resah gelisah sebab tak sabar nak solat duha kan Ustaz Raja, betul tak? Ha, biasa dia orang ni solat duha 12 rakaat. Ha, tolak 10 lah. Ha, masya-Allah. Kadang tolak 12. Okey, bukan dia orang lah yang di Zimbabwe ya. Masya-Allah. Subhanallah, kita kena baca sampai habis dan saya tak syarah. Syarah besok. Muslimin, muslimat, lelaki tersebut berkata, engkau benar. Selanjutnya ia bertanya lagi. Terima kasih ya yang di FB dan IG masih lagi bertahan. Kita faham masing-masing ada urusan. Lelaki tersebut berkata, engkau benar. Selanjutnya bertanya, kemudian beritahukan aku tentang ihsan. Ha, malaikat Jibril kata, beritahu aku tentang
Ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, ihsan iaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya. Tetapi jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Yang ni pun syarah dia panjang ni. Esok kena share ni, kena jemput juga ustaz-ustaz kita ni. Kongsi juga kat depan syarah tentang ihsan. Nanti kita bahagikan tugas terus ya. Ha, dah nampak dah ni calon-calonnya. Lelaki tersebut berkata, engkau benar. Ia bertanya lagi, kemudian beritahukan aku tentang kiamat. Ha, Saidina Umar kata kami pelik. Dia tanya, dia sendiri yang membenarkan. Ini satu bentuk contoh komunikasi yang boleh dilakukan di antara manusia dengan manusia. Kita duduk depan dengan anak, kita tanya. Umi nak tanya. Contoh anak saya nama Imran. Umi nak tanya Imran. Ha, suruh duduk diam-diam, jangan gedik-gedik kan. Takut dia berdebar, dia gedik-gedik. Imran, tenang Imran. Umi nak tanya. Bila kita menghormati ibu ayah, apa yang kita dapat? Dia pun jawab, pahala. Betul. Adakah yang bertanya tu tak tahu? Kita tanya anak tu, kita tahu ke tak tahu? Kita tahu. Adakah Malaikat Jibril bertanya Rasulullah, Malaikat Jibril tak tahu jawapannya? Tidak. Maksudnya bukan Malaikat Jibril tidak tahu. Tetapi itu kaedah dalam proses belajar dan mendidik. Cara untuk beritahu kepada orang sekeliling adalah dengan cara perbualan di antara dua orang. Masa kita bercakap dengan anak kita ni, yang lain duduk sebelah. Semua duduk. Dengar Umi nak cakap dengan Imran ni. Ha. Sebab itu Malaikat Jibril mengajarkan kita satu kaedah parenting ataupun kaedah komunikasi yang skill yang sangat hebat. Bila kita bercakap, sebenarnya kita nak tujukan mesej itu kepada orang sekeliling. Bukan Malaikat Jibril nak mesej itu nak sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak sudah tahu. Tapi sebenarnya kepada orang sekeliling yang kadang-kadang menerima ilmu bukan direct. Ada orang tak boleh direct. Ada di kalangan anak kita kalau cakap direct tak masuk. Tapi bila dia dengar kita sedang cakap dengan anak yang lain, dia dengar. Allahu Akbar, Subhanallah. Okey, kita tengok sikit lagi. Bertahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan dah jawab. Lelaki itu berkata lagi, engkau benar. Ia bertanya lagi, kemudian beritahukan aku tentang hari kiamat. Lalu ketika inilah Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakannya. Lelaki tersebut berkata, selanjutnya beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, sahabat-sahabat. Ha, banyak skill ni. Ha, kalau apa ni, Puan Saidatul Husna kat belakang ni, seorang yang pakar dalam bidang motivasi, ada ilmu motivasi, sedang buat master dalam counseling, Subhanallah. Mungkin boleh nak syarah kan, jauh dan banyak lagi hadis ni tentang skill komunikasi yang sangat hebat. Kalau kita tengok yang seterusnya ni, Masya Allah, Malaikat Jibril tanya pula soalan yang Rasulullah tak boleh jawab. Dan Rasulullah jawab apa? Sesungguhnya orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Ha. Dan ada ketikanya bila kita bercakap dengan anak, kita memang tanya soalan yang memang dia tak tahu dan kita je tahu. Dan anak kita akan jawab, tak tahu Mi, Umi lagi tahu. Tadi kita tanya soalan yang mana dia tahu, kita naikkan dulu nilai keyakinan diri anak tu. Kita naik dulu nilai self-esteem yang disebutkan. Dia rasa macam, wah betul seronok. Barulah kita tanya soalan yang dia tak boleh nak jawab. Masa ni anak ni mungkin akan kata, Umi lagi tahu. Apa dia Umi? Masa tu kita sedang menaikkan nilai diri kita pula pada mata anak. Allahu Akbar, Subhanallah. Ini memang sangat hebat. Bila tanya tentang kiamat, lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakannya. Maksudnya, saya yang ditanya tidak tahu melebihi daripada orang yang menanyakan. Lelaki tersebut berkata, selanjut beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Bila Rasulullah tak boleh jawab tentang bila berlakunya kiamat, lalu Malaikat Jibril kata, okeylah, tak apa. Ha, macam itulah, sekarang beritahukan kepadaku tanda-tanda kiamat. Jadi ini skill seterusnya. Kalau anak kita tak boleh jawab, mula bagi soalan yang tinggi. Okey, tak apa. Umi rendahkan sikit. Umi tanya soalan yang lain. Masya Allah. Dia macam main perasaan. Betul tak?
Menarik kan? Bila kita belajar ni sangat menarik, macam main perasaan. Dan ini diajarkan komunikasi di antara malaikat dan juga manusia. Dan semua ini adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang mendidik kita, murabbi, rabbil alamin, pentadbir, pentadbiah sekalian alam. Allah sedang mendidik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda-tandanya adalah seorang budak perempuan melahirkan tuan puterinya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki. Okey. Rasul menjawab adalah seorang budak perempuan melahirkan tuan puterinya, kita akan jelaskan besok, dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, orang-orang fakir dan pengembala kambing saling bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar. Bukan telanjang betul-betul ni, berpakaian tapi telanjang. Setelah itu lelaki itu pergi, saya berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah lelaki yang bertanya tadi?" Nabi tanya Saidina Umar, "Tahu tak siapa tadi itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang tersebut adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian." Allahu Akbar, subhanallah. Jadi cara cikgu, kadang guru, ibu bapa, suami nak ajar isteri, isteri nak ajar suami, boleh tak isteri ajar suami? Boleh. Bahkan kadang-kadang dalam sebuah rumah tangga, asbab hidayah datang daripada seorang isteri. Saya jumpa ramai macam ni. Isteri datang nangis-nangis, "Ustazah, doakan suami saya." "Kenapa? Suami pukul ke?" "Tak Ustazah, dia baik. Tapi dia tak nak baca Quran, dia tak nak salat." Allahu Akbar. Saya terus kata, hebatnya puan, Allah pilih puan untuk jadi asbab hidayah dalam keluarga puan. Allah jadikan suami puan sebagai mad'u untuk didakwah. Allah jadikan anak-anak itu yang didakwah. Sebab itu orang perempuan jangan kecewa kalau dialah asyik yang mula. Mula nak ajak baca Al-Mulk, suami tak nak baca. Mula hari Jumaat nak baca Al-Kahfi, suami kata bacalah awak, awak nak baca, baca, jangan paksa-paksa saya. Jangan terus sentap kecewa, terus keluar ayat, awak kan pemimpin yang bakal ni, kalau macam ni lah pemimpin. Sebab tu anak-anak, ha, dia dah keluar ceramah dia kan. Ha, patutnya awak yang suruh saya, suruh anak-anak ni, terbalik saya pula. Tak ada terbalik pun sebenarnya. Tak ada terbalik. Sebab soal hidayah, soal menjadi pendakwah, itu adalah amanah bagi setiap manusia. Kalaulah seorang isteri yang diberi dulu kesedaran, maka ia memegang amanah daripada Allah, berusaha untuk suami dan anak-anak sama-sama sedar. Tapi itulah antara ciri-ciri ikhlas atau tidak. Allah, memang perik. Saya pun perik nak sebut benda ni. Memang terasa hati sendiri. Kadang-kadang saya sebut pada isteri, "Kenapa Ustazah, suami tetap tak berubah?" Allah nak sampai kita ikhlas. Dan mahalnya erti ikhlas. Sehinggalah kita buat amalan tu bukan sebab suami, nak suami berubah. "Ustazah, saya dah doa 10 tahun, suami tak berubah-berubah. Kenapa Ustazah, keras sangat hati suami?" Kadang-kadang saya jawab, mungkin kerana kita belum capai makam ikhlas dalam berdoa, kerana berdoa mengharapkan perubahan suami, bukan berdoa mengharapkan redha Allah ataupun pahala daripada Allah. Dan percayalah, orang yang berdoa semata-mata harap pahala daripada Allah, dia tidak akan pernah rasa letih dalam berdoa. Walaupun sehingga akhir hayat dia nak tutup mata, belum nampak suami berubah, belum nampak anak berubah. Sebab dia tahu Allah Maha memakbulkan doanya, sama ada ketika dia hidup ataupun setelah dia mati. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, muslimi-muslimat, kita akan sambung syarah ni pada hari Isnin minggu depan. Bukan esok, esok hari Sabtu. Esok hari Sabtu nak ajak sahabat-sahabat secara online ataupun datang ya. Kita akan ada, tak apa, kuliah Riyadus, kuliah duha perdana besok dengan Ustazah Asni Mansur, bertajuk Air Mata Yang Menyelamatkan Daripada Api Neraka Allah. Dan ini bukan daripada fikir-fikiran kita. Ini daripada hadis Nabi yang sahih, yang mana sabda Nabi tentang kisah-kisah ataupun situasi air mata yang boleh jadi perisai daripada api neraka, yang boleh memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syurga ada golongan yang masuk ke syurga tanpa dihisap, neraka juga ada golongan yang akan masuk tanpa dihisap. Suasana pada mahsyar yang sangat mengerikan, neraka belum dihisap dah tarik dah
ahli neraka masuk ke neraka tanpa dihisap. Namun ada air yang boleh menghentikan dan memadam api neraka tersebut. Jadi insyaAllah inilah yang bakal dikupas besok. Saya bersama Ustazah Azni Mansor pukul 9.30 bermula. Kita buat pasal khemah, ramai-ramai datang. Biasa lebih kurang 800 ribu orang. Kita tengoklah ikut SOP yang duduk belah-belah sana dan sebagainya. Dan boleh juga diikuti secara online. InsyaAllah penerangan siapa tentang wali Allah juga kita akan jelaskan pada minggu depan. Tapi sebab dah sebut sikit, saya sebut sikit je insyaAllah. Okey. Siapakah wali Allah subhanahu wa ta'ala? Iaitu golongan yang bertakwa dan beramal soleh dengan penuh keikhlasan kepada Allah akan diberi ganjaran di dunia dan di akhirat. Saya baca terus kesimpulan lah. Panjang ni penjelasan ni. Okey, kesimpulan. Berdasarkan kepada persoalan dan nas yang diberikan serta pandangan para ulama, dapat disimpulkan bahawa para wali Allah boleh dikenali dengan sifat keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Allah. Dan sifat para wali Allah sentiasa mendahului perintah Allah dan syariat yang dibawa baginda daripada kehendak dirinya dan manusia. Mereka juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wali Allah itu bukan semestinya yang ada karamah. Kita kata wali Allah tu, saya sampai dia dah tahu dah ajak saya, memang wali Allah. Tengah tu macam tu kan. Soalannya perlu ada tanda-tanda yang tidak logik pada kalangan manusia biasa, yang menyalahi adat manusia biasa, baru kita kata itu wali Allah. Tidak semestinya wali Allah dikurniakan karamah. Kalau para nabi mukjizat kan, karamah ni maksudnya kemuliaan sehingga dia ada sesuatu yang tidak dikurniakan kepada manusia biasa yang lain. Tetapi ciri-ciri wali Allah daripada jabatan mufti wilayah ini adalah secara umum, iaitu mereka yang beriman, bertakwa, selalu mendahului perintah Allah dan syariat yang dibawa oleh baginda. Mereka juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh itu, tiada siapa yang boleh menentukan secara pasti atau muktamad bahawa seseorang itu adalah wali kecuali Allah SWT. Manusia hanya dapat menilai seseorang itu hanya zahir amalannya saja. Dan sebaiknya kita bersangka baik terhadap sesama manusia kerana Allah Maha mengetahui zahir dan batin hamba-Nya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan dikatakan wali Allah ini adalah wakil Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Jadi muslimin muslimat, mungkin kita ni tak mampu jadi wali Allah. Apa kelebihan jadi wali Allah? Itu to be continue lah. Terlalu banyak kelebihan menjadi wali Allah. Orang yang akan dipelihara, dijaga oleh Allah, wali Allah ini orang yang tidak pernah berduka cita dan bersedih dengan apa jua takdir Allah di dunia, sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia boleh memelihara dan memberi maksudnya kesan kewalian itu memberi manfaat kepada orang sekeliling. Dan banyak lagi lah muslimin muslimat, siapa yang memerangi wali Allah, dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah, kalau tak mampu nak memenuhi ciri-ciri sempurna wali Allah, sekurang-kurangnya adalah satu dua. Kalau kita tak mampu nak cegah kemungkaran secara individu, masuk kumpulan yang mencegah kemungkaran. Faham maksud saya? Kita seorang-seorang tak berani nak cegah kemungkaran. Kita masuk satu kumpulan, satu NGO ataupun satu pertubuhan. Contohnya kita sendiri ada buat gerakan nahi mungkar. Kita sendiri NGO Sahabat Amal Care, kita buat gerakan nahi mungkar melalui unit penyidikan, menghasilkan penulisan-penulisan. Subhanallah, walaupun kita tak terlibat secara langsung, tapi secara tidak langsung kita ada buat kerja nahi mungkar. Amar makruf, ia jauh, ia bukan jauh, ia lebih mudah berbanding nahi mungkar. Kerana siapa yang buat baik, biasa dipuji. Orang puji kan kalau buat baik. Pergi bantuan, pergi orang puji, bagusnya, bagusnya. Tetapi nahi mungkar, terus ada ramainya para musuh yang tidak suka membuat pekerjaan menentang kemungkaran. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah redha, Allah berkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'alna min ahli jannatil firdaus bi ghairi hisab bi ghairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami semuanya ya Allah di kalangan ahli syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab, dan jauhilah kami dan janganlah engkau golongkan kami di kalangan ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.